Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di NN Top Eleven Channel Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan event tatangan Top Eleven Real Madrid melawan Siena FC di putaran ke-7 Tepatnya di kota Paris Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mendukungnya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oke okay guys, CNFC dengan mutu 102,4% Jika kita menang, kita akan mendapatkan satu pemain pinjaman bintang 8 secara gratis Mutu tim saya saat ini 90,3% versus CNFC dengan mutu 102,4% Dan kali ini saya menggunakan formasi 4-1-2-3, style Sedangkan CNFC menggunakan formasi 3-4-2-1 Dan kemungkinan besar, mereka akan menyerang dari area tengah Jadi kita harus tetap berhati-hati di sini guys. Oke, sinepsi memulai pertandingan. Coba gerakan menyerang seperti saat latihan dan manajer dari sinepsi hadir di pertandingan. Langsung saja mereka mencoba menyerang. Ini adalah strategi yang saya gunakan. Saya akan mencoba gaya tekanan tinggi di babak pertama ini, guys. Untuk e, taktiknya sendiri sama seperti di video sebelumnya. Cuma saya akan merubah rubahnya saat pertandingan, guys. Jadi tetap. Simak video ini sampai selesai. Jika kalian hanya menyimpulkan dari awal pertandingan saja, kalian tidak akan tahu cara seperti apa yang saya gunakan untuk mengalahkan CNFC, karena pertandingan masih sangat panjang, skor masih kosong-kosong. Kita masih belum tahu kelemahan tim lawan ada di sektor mana. Tidak terasa kita sudah memasuki menit ke-10 dan tidak ada gol tercipta dari kedua kesebelasan ini masih menit-menit uh, awal bisa saja mereka mencetak banyak gol nanti guys kita harus tetap berhati-hati dan tetap bertahan melawan tim yang uh, sangat tangguh seperti Siena FC ini. FC Buton mencoba menyerang dari sisi kanan umpan ke depan maksudnya kepada Nigolo Lokante di bank-bank nomor punggung 5 sayang sekali tendangannya tidak cukup keras masih bisa digagalkan oleh pemain bertahan dari Siena FC. Mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di area serang. Di sana ada Blanket, Lauren, Bilbao, ada McAuliffe, Kephansir, dan di tengah juga ada Elixir, Miksao, dengan uh, mutu yang cukup bagus berbanding cukup jauh dengan tim yang saya miliki yang rata-rata memiliki kualitas biasa-biasa saja guys ada Werner di sana berbahaya sekali Bayang-bayang nomor punggung 14 sayang sekali bolanya tidak cukup keras dan masih bisa digagalkan oleh pemain bertahan dari Siena FC kita harus tetap perhatikan mutu tim lawan terutama sektor terlemah kita akan fokus menyerang dari area tersebut walaupun strategi saya bertahan di sini tapi ada uh, bonus latihan menyerang itu yang saya gunakan untuk taktik saya tetap bertahan dan untuk menyerang saya hanya menggunakan bonus latihan guys jadi tetap simak video ini baik-baik sampai selesai Eden Hajar mencoba tendangan sudut sayang sekali tidak ada rekannya di area tengah yang uh, berada di tempat yang tepat wow berbahaya sekali untung saja pemain bertahan dari FC Buteng berhasil membuang bola sejauh mungkin serangan dari serang, uh, demi serangan dari CNFC dan FC Buteng masih digagalkan oleh kedua belaku bu pemirsa kita harus tetap berusaha, lihat situasi, dan lihat eh, kelemahan tim lawan ada di sektor mana. Alasan kenapa saya menyerang dari bawah kedua sayap karena mereka menggunakan tiga back, tiga back tengah. Maksud saya, mereka menggunakan tiga back tengah, dan ada celah di lini pertahanan mereka. Kita harus tetap berhati-hati. Ada celah di bawah kedua sayap mereka karena tidak ada pemain dengan posisi DL dan DR. Kemungkinan besar kita akan... Lebih mudah untuk menyerang dari area tersebut, guys, daripada lewat tengah. Buteng, lukaku. ada Werner dan gol, 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 Di menit 39, tim Werner berhasil mencetak gol yang sangat bagus sekali. Umpan yang sangat baik dari Romelu Lukaku berhasil diselesaikan oleh Timo Werner dan skor 1-0 di menit 44. Tapi kita jangan senang terlebih dahulu. Bisa saja mereka mencetak. Uh, banyak gol di babak kedua. Ini masih awal guys, masih menit 44. Sebentar lagi ada akan ada jeda turun minum. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Setengah pertandingan dan pemain memasuki ruang ganti, kita akan bisa uh, melihat di sini bahwa kiper dari CNFC bermain biasa saja dengan mutu 6 guys. Ini adalah strategi yang saya gunakan. Dengan mental tim bertahan, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya mengumpan perpaduan yang awalnya panjang saya buat perpaduan, guys. Kemudian serangan balik menyala. Gaya tekanan yang awalnya rendah saya buat menjadi tinggi, gaya tekel mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, jebakan offset mati. Formasi lawan 3-4-2-1, mereka bagus di area tengah, jadi kita harus memperkuat pertahanan kita sebaik mungkin, guys. Oh, berbahaya sekali. Untung saja, depan sinyal yang berhasil uh, membuang bola sejauh mungkin. Sebelumnya, bola disundul oleh Ferry. Kita harus tetap perhatikan mutu tim lawan seperti, seperti apa, guys. Pemain tengah mereka di sisi sebelah kiri bermain tidak cukup bagus dengan nilai 6,2. Kemudian, Mario dengan 6,3 dikit fender coba menyerang kembali, direbut saja oleh Bilbao. Ada Romelu Lukaku umpan kepada Eden Hajar ke belakang ada Timo Werner cukup bagus mereka berkumpul di area tengah pertahanan e, tim lawan ada Werner di sana berbahaya sekali apakah akan terjadi gol tenang langsung dan sayang sekali bola memutar kaki dari pemain bertahan CNFC FC Rubau ada Melauk Eden Hajar berhasil merebut bola kita bisa melihat bahwa kualitas mutu dari pemain CNFC FC mulai meningkat kita harus tetap berhati-hati di sini. Jangan ceroboh, jangan menggunakan taktik gigih menyerang, tapi terserah kalau mau coba-coba. Gol dan gol, 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 gol. Alhamdulillah tim saya berhasil mencetak dua gol. Tendangan bebas, mundur dua langkah, tendang langsung dan oh sayang sekali. Mereka langsung mencetak gol di menit ke-62 setelah kebobolan guys skor menjadi 1-2. CNFC berhasil uh, berhasil memperkecil ketertinggalan sekarang skor menjadi 1-2 Berbahaya sekali dan gol kembali pemirsa Skor menjadi 2-2 Selang beberapa menit CNFC langsung memperkecil ketertinggalan dan skor menjadi 2-2 Kita tidak bisa diam begitu saja Mungkin gaya tekanan tinggi sudah membuat tim saya menjadi lelah Kita akan rubah menjadi gaya tekanan rendah agar pemain saya lebih tenang guys di sini Kita akan coba nyalakan jebakan offset Oh berbahaya sekali untung saja Ramsey lompat tinggi di udara dan menghentikan serangan dan kita akan coba juga merubah mentalitas pemain saya buat pensidel dan Ramsey tanpa mentalitas biarkan diam menjebak pemain lawan di uh, menggunakan jebakan offset karena jika dia terlalu bertahan kemungkinan besar akan ada gol seperti tadi lagi guys kita akan coba buat strategi sebaik mungkin mudah-mudahan tim saya bisa mencetak gol di babak kedua ini bagus sekali ah sayang sekali bola membentur tiang gawang sebelah kiri dari penjaga gawang Siena FC oh Gomez masuk menggantikan Perry sayang sekali kiri Kante bayang-bayang nomor punggung 11 ada tapping gue balik pada Kante dari sisi sebelah kanan umpan kepada Timo Werner maksudnya Tendang langsung dan oh sayang sekali Lagi-lagi tendangannya membentur tiang gawang Bener-bener lagi apes ini FC Buteng guys <laughs> Romy dulu kaku kemana belum terlihat dia mencetak gol Padahal nilainya 7,7 sayang sekali Oke kita rubah lagi Coba saya mencoba menyerang dari sayap kanan kita akan mencoba menyerang dari sayap kanan. Mudah-mudahan ada perubahan di akhir babak kedua ini, pemirsa. Jangan sampai tim saya kebobolan di akhir-akhir pertandingan ini. Dan ini akan sangat menyakitkan sekali setelah sebelumnya tim saya mencetak dua gol. Dan harus di comeback seperti ini dua gol. Dan sekarang Sinepsi berhasil menyamakan kedudukan dua-dua. Sudah memasuki. Uh, babak terakhir pertandingan ini pemirsa jadi kita harus tetap berhati-hati dan berusaha terus tentunya guys ada mix call bang, bang ini lo teh gelandang box to box versus gelandang apa ini oh iya maksud saya itu gelandang saya palsu guys gelandang saya palsu versus bok to box dan dimenangkan oleh box to box menit 90 akhir waktu reguler kita akan menuju waktu tambahan oke ini adalah waktu yang uh, sangat sempit sekali. Michieri bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5 dan saya akan menggantinya dengan Bengap. <laughs> Nenes akan menggantikan posisi Michieri dan Bengap masuk kante kita akan merubah formasinya menjadi bertahan seperti ini guys 4213 atau 4231 terserahlah seperti apa yang penting formasinya seperti ini jadi 4 pemain ini akan fokus membantu serangan dan 6 pemain akan benar-benar bertahan guys kita akan mencoba strateginya seperti ini mudah-mudahan tim saya akan berhasil mencetak gol di uh, tambahan waktu ini Oke saya akan merubah lagi fokus umpan menjadi perpaduan Dan gaya mengumpan perpaduan Kemudian serangan balik tetap menyala. Kita akan buat Jebakan offset mati kembali guys Dalam proses Berbahaya sekali untung saja Ramsey berhasil Membuang bola sejauh mungkin Berikan bolanya pada penyerang mereka sedang berusaha Ayolah guys ini waktu-waktu yang sangat Genting sekali seperti ini Sangat deg-degan guys Karena jika kita kalah Kita akan mengulang lagi dari putaran ke-6 guys dan itu menyebalkan. Kita harus membayar 9 token dan sebelumnya saya juga kalah di putaran itu dan alhamdulillah tim saya bisa lolos sekarang. Saya akan mencoba kembali melawan Cine FC. Mudah-mudahan bisa mengalahkannya di pertandingan ini agar kita tidak balik lagi ke putaran berikutnya, guys. Karena itu sangat menyebalkan. Harus membayar 9 token. Tapi untung saja 9 token. Jika di event sebelumnya kita harus membayar lebih banyak token, guys, sampai 25 token. Oke, okay, sudah masuk extra time di sini, guys. Ini adalah uh, penendang bola mati dan kita akan coba menekan di babak uh, tambahan waktu ini, tepatnya di akhir pertandingan di menit 107 pemain mereka sudah mulai kelelahan dan kita harus mulai menekan mereka agar mereka tidak dengan mudah menguasai bola Itu tentunya dari area pertahanan oh berbahaya sekali dan sayang sekali lagi-lagi bola masih bisa digagalkan oleh pemain dari CNFC di menit ke 113 dan Lukaku Gomez kembali pada Lukaku dia terlalu ke belakang Lukaku kenapa kamu tidak ada di depan lukaku kembali tipe gue lukaku werner semua serangan tertuju, tertuju pada lukaku tapi sayang sekali jadi tidak ada pemain yang uh, menjadi ujung tombak di lini serang fc buteng tendangan sudut bagus sekali tendang langsung dan sayang sekali lagi lagi tidak ada pemain uh, yang berdiri tepat di area bola kosong atau bola ribon yang berhasil digagalkan dan kita masuk ke babak adu penalti guys ini adalah penentuan dan Mudah-mudahan tim saya beruntung karena kalau ada penalti kita tidak bisa berbuat apa-apa guys Kita harus menempatkan pemain yang tepat agar pemain-pemain yang kita pilih bisa mencetak gol Saya akan coba memasukkan Romelu Lukaku untuk menjadi penendang penalti Dan untuk penendang pertama saya akan memilih siapa ya guys Saya akan memilih Kante untuk menjadi penendang pertama di sini Kemudian Werner Bengi, Lukaku, dan Eden Hajar kita akan coba lihat apakah tim saya berhasil memenangkan pertandingan yang sangat seru ini guys. Ini adalah e, pertandingan yang sangat menarik apalagi saat memasuki adu penalti. Tapi jika kita memasuki adu penalti biasanya faktor keberuntungan itu yang paling penting guys. Kante mencoba tendangan mundur dua langkah tendang langsung dan ah. Sayang sekali Chobis berhasil menangkap kulit pundar Mudah-mudahan melenceng. Just aduh. Masuk guys. Oh no, Werner mencoba tendangan bebas dan aduh, lagi-lagi pemain FC Buteng tidak berhasil mencetak gol, dua tendangan gagal, mencong dan aduh. Skor 2-0. Oke, banget mencoba tendangan penalti dan gol lumayan. Skor 2-1. Tendang langsung melenceng. Ah, bagus sekali. Catbird berhasil menangkap si kulit bundar pemirsa Romelu Lukaku. Tenang langsung dan gol. Skor menjadi 2-2. Ada Bolter. Tenang langsung dan oh sayang sekali. Tendangan yang cukup baik mengecoh Catbird. Eden Hazard mencoba tendangan penalti. Tenang langsung dan gol. Skor menjadi 3-3. Masih ada harapan kita memenangkan pertandingan ini. Ada Gedau. Ah, bagus sekali tendangannya melenceng pemirsa. Oh, sekarang masih ada harapan. Ada Nas Mundur dua langkah dan tendang langsung dan gol. Mantap. Oke, satu lagi ada Birbau. Tendang langsung dan Oh, sayang sekali kilain mau melambung, guys. Ada pan Tendang langsung dan gol. Satu lagi ini penentuan nih, guys. Mudah-mudahan tim saya Inilah tembakannya, diselamatkan usaha yang buruk. Oh, pertandingan berakhir, guys! Alhamdulillah, tim saya cukup beruntung bisa mengalahkan CNN dengan skor 2-2 dan masuk babak penalti, dan FC Buteng berhasil mengalahkan CNN FC. FC Buteng berhasil mengalahkan CNN FC dengan susah payah, guys. Masuk babak adu penalti, dan ini adalah keberuntungan saya. Tim saya berhasil mengalahkan CNN FC. Mereka lebih fokus menyerang lewat tengah, seperti dugaan saya sebelumnya, guys dan saya lebih ke perpaduan jadi menyerang dari kanan kiri oke okay. <laughs> dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan satu pemain pinjaman bintang 8 secara gratis selama 7 hari guys oke okay guys terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman saat bertanding Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya, baik senang maupun susah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.